Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas bank lagi nih. Ya, ini adalah J Trust Indonesia Tbk ya, dengan kode emiten BCIC atau BCIC. Oke, beginilah penampakan daripada website BCIC ya. Kita akan melihat background daripada perusahaan ini. J Trust Co. Limited ya, sebuah perusahaan holding dengan lingkup operasi global yang beralamat di sini ya, di Tokyo, Jepang, terpilih sebagai pemenang di antara 11 peminat dalam proses divestasi Bank Mutiara. Dan akhirnya diakuisisi oleh J Trust ya, Bank Mutiara ini yang sebelumnya berada di bawah kontrol lembaga penjamin simpanan. Perjanjian jual beli kondisional antara RPS dan J-Trust yang telah ditandatangani dan berlaku efektif setelah RU PSLB perseroan tanggal 20 November 2014 memungkinkan J-Trust untuk memiliki mayoritas saham perseroan dengan dikecualikan dari regulasi pembatasan 40% kepemilikan saham asing pada bank umum komersial di Indonesia. Lalu di rapat tersebut menjadikan J-Trust sebagai pemilik saham 99% dari perseroan setelah sebelumnya RPS mendapatkan surat persetujuan dari OJK pada tanggal 10 November 2014. Setelah menjadi pemilik saham utama, J-Trust mengirimkan perwakilan terbaiknya untuk meningkatkan kemampuan dan merestrukturisasi perseroan. Setelah berbagai pembenahan internal dan konsolidasi dengan berbagai perusahaan di bawah naungan J-Trust, perseroan merubah nama menjadi PT Bank J-Trust Indonesia Tbk melalui rapat tanggal 30 Maret 2015. Setelah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015 dan persetujuan OJK tanggal 21 Mei 2015, BCIC resmi diumumkan ke publik pada 29 Mei 2015. Pengumuman tersebut menjadi awal kehadiran J-Trust Bank yang hadir untuk memberikan pelayanan berkualitas dengan standar Jepang kepada masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat bahwa J-Trust menjadi pengendali daripada BCIC ini ya. Alasan kenapa saya membahas saham yang satu ini karena mereka akan melakukan reissue sebentar lagi ya teman-teman. Yakni harga perasaan reissue BCIC 330, nilai emisi saham 1,5 triliun teman-teman. Ya, jadi mereka akan melakukan reissue. Untuk yang lebih lengkapnya nanti kita akan lihat di RTI bisnis ya teman-teman. Ada jadwal lengkapnya di RTI bisnis ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke RTI bisnis. Bagi teman-teman yang ingin melihat video tutorial saya RTI bisnis, boleh klik video saya yang ada di atas sini ya. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI bisnis. Beginilah penampakan daripada BCIC. Ya, kita lihat tahun kemarin dan tahun ini masih rugi ya teman-teman ya. Jadi kurang sehat nih. Operating profit, net profit masih minus. Lalu kita lihat di sini pernya pasti minus juga ya. Dan juga operating dan operating profit margin, net profit marginnya juga minus. Parah banget sih. Jadi mungkin alasan mereka melakukan reissue untuk menambah keuangan mereka. Ya, cash rasionya 3%. Tapi memang untuk bank, memang cash rasionya memang tipis karena memang mereka kan adalah bank. Jadi mereka akan menjadi kreditur dan debitur. Mereka menggunakan dana dari para pihak ketiga seperti kita yang menabung di bank. Jadi akhirnya itu dihitung sebagai hutang. Oke, jadi kita lihat keuangannya nggak sehat nih. Kalau untuk diinvestasikan ya nggak menarik ya teman-teman ya. Alasan saya membahasnya karena mereka akan melakukan buy issue pada tanggal 1 November ya. Jadi satu bulan lagi. Dengan harga 330, rasionya 227 berbanding 500. Jadi apakah menarik untuk mengeksekusi reissue dari BC ini? Kalau saya sih, saya akan menghindari ya, karena keuangannya tidak sehat. Demikianlah tentang BC dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.